Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. 2 minggu menjelang dilakukannya uji dinamis trainset kereta cepat KCEC 400 AF dari stasiun kereta cepat Tegaluar sepanjang 15 km ke arah barat, seluruh pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan uji dinamis trainset kereta cepat terus dikebut. Hampir seluruh kendaraan proyek dan para pekerja dikerahkan untuk menuntaskan pekerjaan khususnya di area stasiun kereta cepat Tegaluar. Kegiatan uji dinamis kereta cepat KCEC 400 ini menjadi sangat penting karena informasinya akan menjadi showcase Indonesia pada perhelatan akbar G20 atau G20 di Bali. Untuk menyaksikan kesibukan para pekerja dan lalu-lalang kendaraan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di area stasiun Tegaluar, silahkan simak videonya sampai tuntas.
sahabat, itulah informasi yang dapat saya sampaikan terkait aktivitas para pekerja dan lalu lalang kendaraan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di area stasiun Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.